Kalian tinggal ke sini aja, mundur. Set, itu turunnya di atas rumput. Dan kalian masuk dah ke dunia terbolak. Ya kan? Oke, teman-teman. Kali ini gue ada kabar balik buat kalian. Jadi setiap seminggu sekali gue bakal ngadain giveaway ya. Yaitu berupa mobil putih. Dan syaratnya kalian itu cuman... Kalau misalnya kalian mau komen di video gue, tinggal diselipin aja hashtag dengkulbencong gaming. Terus hashtag dengkulbencong gaming play together. Nanti bakal gue share caranya, ada di tab komunitas. Dan seminggu sekali itu gue bakal ngasih hadiah mobil putih untuk satu orang pemenang. Jadi kalian stay tune terus gitu. Thank you banget juga buat yang udah nonton tanpa skip iklan. Reputasi channel gue tuh tetap bagus, man. Dan yang kalian mau skip iklan sih gak apa-apa ya. Tapi tombolnya gue telan, wah. Akan semakin gatal. Semakin nakal. Semakin brutal. Lu kalau punya anak namanya siapa, BJTJT? Tembolok mau gak, Tembolok? Apa kayak bikin masakan gitu, bikin kerupuk ketombe, ya. Si nama, gue kasih nama dibenci warga ya. Wih, ada yang habis mulung nih. Siapa terkabukan? Buka. Gimik. Gue pancong amit-amit. Dengkul Bencong pamit. Oke, man, balik lagi di Dengkul Bencong Gaming. Kali ini gue mau bikin konten play together lagi. Gue bakal ngelanjutin utang gue yang kemarin tuh ya kan, yang bikin parkour ke atas langit. Karena di opsi pertama kan udah gue kasih tahu tuh ya, kalian lewat atas tebing sana. Pokoknya nonton dari konten yang pertama. Cuman kali ini konten yang gue mulai, gue mau say thanks sama kalian karena kemarin saya sudah 3000 subscriber. Wah, cepet sekali, gokil banget ya. Untuk teman-teman yang udah support gue, thank you banget, yang udah ngedoain gue biar channel gue sukses sejauh ini, thank you banget. Sorry kalau gue matanya rada-rada ngambang karena sudah malam sekali gue ngantuk. Tapi gue itu gak mau bikin konten sampai besok, gue maunya hari ini selesai, jadi besok tinggal tayang. Oke lah, pokoknya thank you banget yang udah support gue, yang bantu gue mencapai 3000 subscriber. Mudah-mudahan buru-buru ke 100.000 subscriber dah. Aduh, thank you banget kalau udah 100.000 subscriber tuh, gue pasti senang banget. Karena gue bakal full time di YouTube, gue bakal bisa mabar lebih lama sama kalian. Mungkin live streaming juga nggak seminggu sekali, mungkin bisa tiap hari gitu, pokoknya gitu dah. Dan buat teman-teman yang udah lagi nonton, yang baru nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa di share juga. Dan gue bakal ada ngadain giveaway, seperti di awal video juga gue udah kasih tahu, gue lagi ngadain giveaway juga di tiap minggunya. Untuk caranya kalian bisa lihat di tab komunitas atau di deskripsi. Dan thank you banget ya untuk semuanya. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang banyak. Dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat terkabulkan. Ini nah, rambut ngajak berantem sih, ntar gue makan nih rambut botak-botak kalau gue. Oke, untuk lanjutan parkour yang sampai ke atas langit, seperti biasa ya, kita itu keluar dulu pakai bangku ya kan. Bangku mana nih? Bangku panjang mana nih? Gak tau nih, masih connect gak nih mata gue. Cepet banget sih sumpah, malam-malam nih gue bikin nih. Jam 12,5. Waduh, 12,5 sih ada tuh. Jadi kita bisa pakai bangku gini untuk keluar. Buat kali aja ya kan, ada anak-anak yang baru main play together gitu kan, apa caranya. Jadi kalian bisa keluar dulu dari sini. Nah, untuk tutorial kali ini tuh kalian butuh bantuan satu aplikasi lagi, yaitu namanya AutoClicker. Jadi AutoClicker ini udah biasa dipakai sih sebenarnya di berbagai kayak di, lo kalian nonton-nonton konten gue deh cara nyelesain nih pencapaian. Ada beberapa di sini yang gue selesain pakai AutoClicker dan gampang banget gitu. Tapi kali ini gue bakal pakai buat bikin parkour. Caranya itu gimana? Jadi gini, man. Kalian install dulu aja AutoClicker. Di sini juga gue belum install biar kalian pada tahu. Ini gue pakai emulator ya. Kalian bisa pakai, kalau yang pakai handphone buka aja Play Store-nya. Terus ketik AutoClicker. Nah, ini udah ada nih. Ketik AutoClicker nih kayak gini. Nah, kalau udah keluar AutoClicker yang ini nih ya, AutoClicker-nya. Kalian install aja. Nanti gue bakal kasih tahu nih seberapa pentingnya AutoClicker ini gitu kan. Sebenarnya bisa nggak pakai AutoClicker, tapi beberapa teman gue yang gue kasih tahu tuh nggak bisa kalau nggak pakai AutoClicker ini. Jadi syaratnya tuh, nah tadi kalau udah diinstal kalian buka aja, terus kalian aktifin AutoClicker-nya. Ini kan nonaktif, kalian aktifin, pencet OK ya kan. Terus kalian mundur lagi, buka multi target nih, mode multi target. Nah kalau udah keluar ini nih, ini kan tombol atau remote lah buat kontrol AutoClicker-nya gitu kan, itu udah bisa pindah lagi ke play together-nya, man. Oke, okay. Wah, kenapa kereset? Hari-hari gitu ya. Tunggu ya. Mohon maaf nih, sabar nih, bye-bye nih. Kita liatin ayam nyundul-nyundul bola dulu aja deh. Undang, dang, dung, dung, dung. Ya Allah, ngantuk-ngantuk konten, kampret, pusing sekali saya. Jokes dari mana yang bisa dikeluarin saat ngantuk?
Oke, kalau di dalam gini kita keluar aja. Kita keluar aja ke atas, keluar sana. Oke, kita keluar aja. Di sini seperti biasa ya, kalau misalkan kalian mau bikin parkour, kalian tuh butuh yang namanya balok-balokan. Jadi gue udah siap-siapin yang di sana tuh, udah gue copot-copotin tuh yang di konten pertama kemarin. Oke, di sini fungsinya apa auto clicker? Gue bakal kasih tahu di sini ya. Di sini gue bakal susun dulu beberapa balokan untuk membuat parkour ke atasnya kali ya, gitu kali ya, iya kali deh, kan? Biasanya tuh kalau orang-orang tuh pakai akuarium nih buat ke lantai dua aja lah, lantai dua ini. Lah kok gini? Nah gitu dong. Ini di fix ya, kayaknya sekarang akuarium udah nggak bisa dipojokin lagi ya? Ya nggak sih? Atau di fix dah? Habis di maintenance kah? Iya gak sih? Ya pakainya gini aja dah. Daripada kanan kiri kalian gini aja deh bikinnya deh. Kan? Kita pasang lagi. Ini gue nggak bakal sampai tinggi-tinggi banget ya. Kalau nggak nanti selesainya lebaran naga. Seralu dah. Kalau ngantuk mah jok siapa aja lempar aja lu tuh enggak bodo amat. Putar aja. Di sini kita bikin ngadi-ngadi aja dulu ya kan. Enggak harus bagus-bagus. Kalau masalah bagus-bagusnya kita zoom out dulu ya kan. Kita bikin sampai mentok banget view-nya enggak bisa ditambahin lagi ya. Ntar ya sampai secukupnya aja lah, karena gua enggak mau sampai jadi juga ya kan. Kalau satu jadi sampai jadi mah keburu 100.000 subscriber gua. Amin. Oke, di sini lu pasang balokan aja. Nah, di sini. Nah, terus syarat yang kedua itu kalian butuh kursi, cuy. Kalian butuh kursi. Nah, gini. Set. Nah, untuk apa kursinya? Ya, untuk duduk dong. Masa iya buat tawuran. Oke, kalau udah jadi kayak gini, kalian naik aja. Ini mah gua, Bang, kok pendek amat katanya tembus langit. Ya, gua nggak mau bikin sampai tembus langit, lo aja yang bikin kambing. Lamaan nanti kontennya sampai lebaran nih kan. Biasanya itu tekniknya itu kalian harus mencet dengan cepat si kursi ini sama si tombol edit, cuy ya. Jadi tuh kan kalau misalkan gue di emulator tuh udah gue setting gini X ya, sebenarnya nggak bisa kayak gitu, cuman keseringan gagal nih. Jadi tombolnya itu pencet bareng-bareng tuh, biasanya itu nggak berhasil. Jadi kalau berhasil itu kita duduk tapi posisinya lagi ngedit. Nah ini tuh susah, cuy. Cuman gue di sini udah modifikasi. Sebenarnya cara ini udah banyak yang bikin konten sih. Gue tahu kontennya itu kalau nggak salah dari youtuber orang Cina, apa Cina di sebelah Cina Cikenyot. Gue di Cina sih Cikenyot. Oke gitu dah. Kalian di sini gunanya auto clicker itu apa, Bang? Nah, kalian pencet tambah aja di sini. Nanti keluar si buletan ini nih. Tombol satu ini ya. Tombol satu ini kalian pasang di sini. Di sini kalau misalkan settingannya millisecond, second atau menit, kalian ke millisecond, terus jadiin satu, cuy, satu millisecond ya kan. Terus kita bikin lagi tombol yang kedua itu ini nih, seh, kan? Tombol yang kedua tuh ini, set. Di sini juga dibikin millisecondnya satu ya. Nah, disinilah. Apa sih? Mau ngomong nggak jadi. Aduh panas banget, AC rusak lagi. Allah, sabar. Di sinilah fungsinya auto clicker untuk mendapatkan cara yang tadi. Kalian tinggal pencet play aja, set. Nah, ini tuh udah works ya. Dia kalau udah pause ya kan. Nah, sebenarnya ini tuh udah works. Jadi kita tuh ngedit tapi dalam kondisi duduk dan tidak jatuh. Jadi itu cuy fungsinya, cuy. Oke. Understand lah. Oke. Terus kalian bisa edit dah di sini dah. Pasang deh akuariumnya. Nih. Akuariumnya dipasang, kalian lagi tambahin balokan gitu. Gitu sih sebenarnya mah. Ini gue bakal lakuin sampai nanti setelah ini bakal ada ini lagi ya. Satu bug lagi yang gue mau kasih tahu. Ini juga dia gue dari youtuber orang, bukan orang Cina. Kalau yang satu lagi gue dari kayaknya orang-orang Korea apa kalau nggak salah deh. Kalau dari bahasanya sih Korea sih. Korea Pusat. Aduh, si ada Korea Pusat. Ada sih Korea Pusat. Ini kita bakal bikin sampai beberapa ini dulu ya. Beberapa bangunan di atas biar adik-adik tidak bingung nih, geser dulu aja enggak apa-apa, nanti kalau berpakai lagi baru. Nah, ini kan berhasil ya.
Kalau tanda penyimpanan ini dikeluar udah berhasil ya kan. Kalian ini copot aja dah. Kalian kalau punya bangku yang ini aja dah. Bangku yang tadi itu sering ngebug. Kayaknya gitu aja deh. Kelanjutannya harusnya kalian ngerti ya. Kalian kalau misalkan mau bikin lantainya ya pakai karpet. Di sini karpet gimana nih karpet. Nah kalian tinggal pasang karpet aja, tinggal edit gitu. Kalau misalkan ruangannya udah mau di sini, kalian tinggal bikin karpet aja gitu. Sebenarnya mah agak susah-susah banget udah. Kalau udah nyampe di sini mau deh, kalian udah paham harusnya yang biasa dekor ya. Tinggal pakai lagi aja karpetnya gitu. Mana karpet gue sih yang lain? Mana sih? Weh. Karpet gue mana nih? Oh, ganti rugi, ganti rugi nih gue nih. Kita ganti rugi fix. Ya pokoknya gitu dah, nih kayak gini kalian pasang-pasang, oke. Nah, gitu. Ntar kalau udah selesai, gini lagi aja. Udah deh, itu gue sampai situ aja kalian harusnya udah ngerti ya, ngedekor-dekornya mau udah tinggal tambah-tambah ya. Nanti ini kalau kalian mau bikin ruangan di sini udah bisa gitu. Sekarang gue mau kasih tahu bug yang kedua ya. Bug yang kedua itu sebenarnya bug-nya agak aneh sih. Ya, sebenarnya bug-nya agak aneh, cuman masih bisa berfungsi buat dekorasi di outdoor juga. Kali ini gue mau bikin bug. Bentar nih gue copot-copotin dulu caranya. Ini udah bisa di close kalau udah nggak dipakai mah. Ya, bentar gue copot-copotin dulu. Bug yang kedua ini bug masuk ke dunia terbalik kali ya gue bilangnya ya. Ini juga gue dapat dari YouTuber orang Korea apa ya. Jadi kalian ngedit gini, kalian pakai kasur ya, kalian kasur buka penyimpanan, terus ambil kasur, kasur yang murah aja, jangan yang mahal-mahal, nanti buat percobaan nanti rusak. Nih kasur ini gue juga pakai yang ini sih tadi. Kalian taruh di atas sini, kalau di atas ini kalian naik ke atas. Yang tadi jangan sampai kegeser dulu, karena kalau kegeser tuh nanti pindah ke atas. Nah kalau mau geser, nah kalau kalian mau geser si orangnya jangan sampai jalan ya. Nah ini kan kalian bisa lihat di sini ada selah antara sudut tangga ke bawah sama pegangan tangga yang mau ke atas. Kalian ini diputer nih cuy, diputer gini. Set, jangan sampai nempel ke tangga ya. Set, ya kan kalau udah sampai sini kalian puter lagi aja. Kalian blok sini. Itu sampai, nah. Kalau pokoknya kalau mau ngegeser dari atas ini biar nggak kebalik ya, kalian jangan sampai jalan si orangnya gitu. Geser aja ininya. Nah, terus kalau dia begini kalian puter. Seh, gitu kan. Nah kalau diputar gini kalian close aja cuy. Ini cara buat masuk ke dunia terbalik gitu. Set. Oke. Gue nggak tahu sih fungsinya buat apa. Aduh kenapa begitu. Oh iya gue lupa, di sini kalau nggak salah jangan sampai lompat ya, karena kalau lompat ada ngebug gitu cuy. Nah ini kalau udah bangun kalian jangan lompat ya. Di sini nih kalau kalian perhatiin ini mana ya. Gue sampai nenggak-nenggak buat ngasih tahu ini. Kalau kalian perhatiin, nah di atas sini nih, di sini ada rumput, di sini ada bolongan yang masuk ke ruangan kita, ke rumah kita gitu. Nah kalian itu jangan sampai turun kalau bolongan sini, turunnya langsung ke atas rumput. Caranya ngadep ke sini, pastiin si kasurnya juga nempel sama rumput gitu. Kalau kalian nonton lihat susunnya nih, si kasurnya ini sama ujung tangga yang mau turun ini nggak terlalu jauh, dia biasanya udah mepet banget. Nah kalian tinggal ke sini aja, mundur, set, itu turunnya di atas rumput dan kalian masuk dah ke dunia terbolak, ya kan? Parkour yang tadi kita buat mana ya? Kelihatan gak sih? Gua nggak tahu, udah lupa gua. Di sini kali ya? Di sini gak sih parkournya? Coba. Oke. Ya pokoknya gitu deh, ini dunia terbalik. Cuman gua nggak tahu fungsinya apa. Karena gua pas yang nonton konten ini tuh yang orang Korea itu, dia cuman main-main sama temennya doang sih di sini sih. Kagak buat ngapa-ngapain gitu. Oke, kayaknya gitu deh. Ini aja nih terbalik aja deh. Hah, kayaknya kontennya udah cukup. Semoga kalian suka sama kontennya dan paham ya. Nanti kalau nggak ada apa-apa kalian bisa tanya di komen aja. Semoga berguna sama kalian. Mohon maaf nih jokes-jokesnya kagak ada. Soalnya juga ya konten serius ya kan, konten tutorial. Ya semoga bisa berguna sama kalian deh. Oke, okay, bye. Thank you banget buat teman-teman yang udah support, yang udah nonton, yang udah bantuin gue sampai 3000 subscriber. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang banyak dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat tergabungkan. Aduh, mantap. Gerah sekali. Tapi jangan tetap, jangan lupa ya guys, tetap dukung aku, subscribe YouTube-ku. Jangan pernah bosannya lihat aku. Jangan lupa ya guys, nonton YouTube-ku, subscribe.
YouTube-ku.